Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua murid-murid yang berada bersama kita pada petang ini. Kelas Ayu bermula percuma, selamanya percuma, sains sekolah rendah. Jadi sebelum Cikgu Ani bercakap lebih panjang, lebih jauh, jom kita sama-sama memohon keberkatan daripada Allah dengan membaca surah Al-Fatihah, dan kepada murid-murid lain bolehlah membaca doa sebagaimana agama masing-masing. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya kan. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah bersama lagi kita pada petang ini setelah beberapa hari sains sekolah rendah berehat ya. Betul, betul Cikgu Yati ya? Ya, last hari Ahad, maksudnya, Ahad lepas. Ya, minggu lepas hari Ahad. Yeah. Jadi pada semua murid-murid yang mungkin baru bersama sains sekolah rendah, selamat datang, selamat masuk ke kelas. Kepada yang sentiasa berada bersama kita, silalah jangan jemu menyalin nota. Dan seperti biasa, Cikgu Ani pesan seperti biasa, marilah kita bersama-sama berceting-ceting dengan ayat yang manis-manis. Okay? Berikan fokus kepada pengajaran Cikgu Nur Hayati untuk tajuk yang akan dibawa diajar pada petang ini. Dan juga beberapa peringatan yang akan Cikgu Ani berikan dari masa ke semasa lah berkaitan dengan kredit IU, link, nombor, empat angka misteri yang kita selalu tunggu. Ya, jadi dari masa ke semasa Cikgu Ani akan beri sepanjang kelas lah. Cuma untuk pada petang ini bersama kita ada Cikgu Hardy daripada Selangor. Lama dah murid-murid rindu kat Cikgu Hardy ni. Cuba bagi suara Cikgu Hardy sikit. Assalamualaikum semua murid. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Esok ada lagi. Okay, itu daripada Cikgu Hardy. Esok murid-murid teruskan bersama kelas sains sekolah rendah. Cikgu Hardy nak bawa topik yang menyeronokkan. Betul Cikgu Hardy ya? Cikgu Hardy tugas ya, bersama kita dan juga bersama kita Cikgu Popo. Cikgu Popo dengan Cikgu Hani ni dua-dua daripada Perak. Daripada Perak dan juga kita punya tenaga pengajar Cikgu Yati daripada Johor. Dan harapan Cikgu Hani lah pada petang ini dapat belajar daripada mula ni sampai akhir, kerana tiga negeri ini, Selangor, Perak, Johor, semua mendung ketika ini. Jadi harapan kita lah semua. Ya, cuaca mendung ya. Bukan kita yang mendung, kita happy-happy nak mengajar, nak bersiaran. Cuaca mendung, jadi kita haraplah kita dapat berkawan, lain nak berkawan dengan kita pada petang ini. Jadi okey, untuk tidak cakap panjang lagi, Cikgu Ani serahkan kelas kepada Cikgu Nur Hayati. Silakan Cikgu Nur Hayati. Baik, terima kasih kepada Cikgu Ani. Baik, seperti mana yang Cikgu Ani terangkan tadi, hari ini kita akan belajar sains. Baik, tajuk apa? Di bawah tu dah ada tajuk tentang sifat cahaya. Baik, cuaca memanglah keadaan sekarang ni cuaca agak mendung. Cikgu Popo harap-harap okeylah lain Cikgu Popo ya. Sebab tadi Cikgu Popo dah tergelam timbul sekejap. Baik, selamat datang kepada semua murid-murid yang di luar sana, anak-anak buah cikgu, anak-anak murid cikgu, berada di seluruh Malaysia, ada yang dekat Pahang, ada yang dekat KL, Selangor. Okey, selamat. Sabah Sarawak. Selamat belajar. Sabah Sarawak tu macam tak ada lagi kot. Okay. Tapi kita ada ya, kita ada yang ada. Kita ramai murid seluruh Malaysia pada kali ini ya. Baik, hari ni okey, kita tak nak buang masa. Sementara cuaca masih elok, jom kita belajar bersama-sama dengan cikgu. Okey, Cikgu Hadi dah boleh share screen saya. Okey,
Okey, boleh nampak semua? Boleh. Okey, inilah tajuk kita yang akan kita belajar pada petang ini, iaitu sifat cahaya. Yang ini kamu belajar semasa di tahun 4 lah. Dan dalam tajuk cahaya, kita akan belajar ataupun kamu akan belajar berkaitan dengan pergerakan cahaya. Cahaya bergerak lurus, pantulan cahaya, pembiasan cahaya, pembentukan pelangi dan kepentingan cahaya dalam kehidupan. Tetapi untuk hari ini, cikgu cuma nak fokuskan kepada dua ni sahaja. Okay? Sebab mungkinlah masa satu jam, kita ada masa satu jam, kalau nak fokuskan semua memang tak sempatlah. Jadi cikgu akan fokuskan kepada dua tajuk ini sahaja. Ha, apakah cahaya itu? Okey, ada murid-murid pernah fikir apakah cahaya? Cahaya ni penting kan dalam kehidupan kita. Bangun pagi kita nak tengok. Buka mata je kita mesti nak tengok kan. Bila kita tengok tu berkaitan dengan cahaya. Bayangkanlah kalau bangun pagi kita tak nampak apa-apa. Ha, apa yang berlaku pada mata kita? Okey, jadi sebab tu cahaya ini penting. Baik, apakah cahaya? Maksud cahaya? Okey, ini dia. Okey. Cahaya merupakan tenaga berbentuk gelombang dan membantu manusia dan binatang melihat. Okey, kelajuan cahaya ditakrifkan pada kelajuan hampir 300 juta meter sesaat. Bukan satu kilometer. Dalam masa satu saat, bahawa cahaya ni bergerak sangat-sangat laju. Baik, cahaya diperlukan dalam kehidupan seharian. Dan matahari ialah sumber cahaya yang utama. Tumbuhan hijau memerlukan cahaya untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Okey, memang laju lah cahaya. Jadi cahaya ni bergerak ke semua arah. Semua arah tak terlindung. Kecuali ada objek-objek yang tertentu yang menghalang cahaya itu. Baik, seterusnya, bagaimanakah cahaya ini boleh bergerak? Okey, cuba murid-murid fikir. Bagaimana cahaya ini bergerak? Adakah cahaya ini boleh terbang, melayang-layang, merangkak, bergolek? Bagaimana? Okey, cuba fikir. Cuba type di ruangan chat. Okey, boleh type di ruangan chat. Bagaimanakah cahaya itu boleh bergerak? Okey, ada tak yang boleh jawab? Ada tak Cikgu Ani? Bagaimana cahaya boleh bergerak? Masih menanti jawapan yang kini. Okey, masih menanti. Saya kena sentiasa berhubung dengan cikgu yang ada di konti ni. Takut nanti saya bercakap seorang-seorang rupanya dah hilang dari Adik Shorty Suari kata pantulan. Okey, pantulan. Bergerak adik Alia pantulan. Kata cahaya bergerak lurus. Alia kata cahaya bergerak lurus. Okey, adik kata cahaya bergerak lurus. Yeah. Okey, baik kita tengok cuba perhatikan gambar ni. Okey. Biasa tak kamu melihat situasi begini? Okey, mungkin bangun pagi ataupun nak pergi berjoging di taman di waktu-waktu awal pagi lepas-lepas subuh. Okey, nampak alur cahaya. Ini kita panggil alur cahaya. Ataupun pernah nampak tak ni? Lampu di menara kawalan di kawasan pantai. Pernah nampak tak? Ataupun yang ini, cuba lihat. Ini dalam menara. Menara apa panggil di kawasan pantai tu? Ataupun di, biasa tengok, biasa kita pergi farm fair kan? Kalau pergi farm fair waktu malam, lampu dia tu, dia akan memancar ke semua arah. Okay, dia akan bawa lampu tu mengeliling semua arah. Jadi kita nampak alur cahaya. Ini kita panggil alur cahaya. Jadi, okey, cahaya bergerak lurus. Okey, cahaya bergerak lurus. Jadi, walaupun cahaya ini bergerak ke semua arah,
tapi dia bergerak dalam garisan lurus. Okey. Baik, ha, jom saksikan video ini. Okey, Cikgu Nah, kamu lihat video ini. Ini video tentang apa ya? Okey, lihat eh. Okey, perhatikan. Okey, boleh dengar tak? Mungkin suaranya pelan sikit. Cikgu Hadi boleh dengar tak? Tak ada suara. Video ini tak ada suara? Tak dengar. Okey, tak apa. Okey. Baik, perhatikan. Kita akan susun cardboard ni dalam satu barisan. Lepas tu kita hidupkan lampu suluh. Okey, kemudian kita akan laraskan cardboard itu supaya cahaya nampak di belakang ni, di skrin ni. Okey. Okey. Kemudian nampak kan? Okey, semua boleh nampak kan? Okey. Kemudian sekarang kita alihkan satu cardboard di bahagian tengah. Okey, nampak? Sekarang kita dah alihkan satu cardboard di tengah-tengah ni. Okey, sekarang apakah yang diperhatikan? Okey, untuk ini cikgu nak meriahkan konti. Okey, minta cikgu Popo ataupun cikgu Hadi. Cikgu Hadi. Sharekan link. Link untuk naik konti dia bersama-sama dengan murid kita. Okey, boleh share link untuk naik konti di ruangan chat. Kita nak tanya murid-murid kita apa yang dah diperhatikan tadi. Okey, dah ada ke? Dah ada yang masuk? Belum. Sekejap, siap. Yang mencari link. Mencari link. Okey, kejap ya, murid-murid. Okey, Cikgu Hadi. Hadiah, Cikgu Hadi akan paste link. Tak lagi. Ada tak? Ada tak? Jumpa Cikgu Hadi. Okey, tadi di share dah. Okey, murid boleh klik link tersebut. Okey, ada dalam murid dah. Okey. Okey, dah ada. Okey, siapa dia bersama? Siapa bersama kita pada petang ini? Adik Siti. Siapa yang bertuah? Adik? Siti. Siti Nurhana. Okay. Kenalkan nama Siti. Hai Siti Nurhana. Assalamualaikum. Sofia binti Hanajih. Okey, Siti Nurhana darjah berapa? Darjah 4. Darjah 4. Dah belajar belum tajuk cahaya? Tengah belajar. Okey, bagus. Tengah belajar kan. Jadi dah tengok video cikgu kali ini bersama dengan cikgu, bolehlah tambah pengukuhan kamu. Baik, tadi Hana dah nampak. Okey, semasa kabut tu di tengah-tengah dalam keadaan yang sebaris, kita boleh nampak cahaya, betul? Di skrin. Okey, apabila kita dah alihkan satu kabut tengah, sekarang cahaya tak kelihatan. Okey, boleh Hana beritahu tak kenapa cahaya tak nampak? Sebab dihalang oleh sesuatu benda. Okey, dihalang oleh sesuatu benda. Jadi ini membuktikan bahawa cahaya itu bergerak macam mana? Bergerak lurus. Ya, sebab cahaya tu dia tak boleh bengkok-bengkok. Dia tak boleh. Okey, cikgu tunjukkan ni. Jadi cahaya tu akan terus bergerak. Bila ada objek yang menghalang, cahaya itu dah tak boleh bergerak. Okey, dia tak akan lompat. Dia tak akan lompat sini ataupun lalu ikut sini ataupun lalu ikut belakang. Jadi ada objek yang menghalang, dia akan dia tak boleh nampak lagi. Okey, terima kasih Adik Hana. Sama-sama. Okey, seterusnya kita pergi. Ini membuktikan bahawa cahaya bergerak lurus dan tidak boleh menembusi sesetengah objek legap. Okey. Pernah tak? Cikgu Hadi pernah main tak ni masa kecil-kecil? Main bayang-bayang Main bayang-bayang kan? Okey, Cikgu Hadi. Ini masa kecil-kecil suka kan? Kalau duduk-duduk dalam pelita ke bawah lampu kan? Suka main-main. Suka sangat. Kan? Ini permainan sangat. Zaman kita lah ni. Permainan zaman kita. Kan? Okey. Sekarang kita nak tengok bagaimana bayang-bayang boleh terbentuk.
Mesti ada cara dia. Dan apakah yang menyebabkan kejelasan bayang-bayang objek berbeza? Okey, belum tu kita tengok ni. Okey, jom kita buat eksperimen bersama-sama. Okey, apa yang kita perlukan ialah, okey, cikgu bangun sekejap, ambilkan cikgu punya bahan. Okey, apa yang kita perlukan ialah lampu sulung. Okey, lampu sulung. Okey, cikgu ada lampu sulung. Kita juga perlukan objek legap, bahan plastik jernih. Bahan plastik jernih. Okey. Bahan plastik berwarna. Ni cikgu tunjukkan. Dan bahan kad Manila. Okey. Baik. Cikgu minta kejap lagi Cikgu Hadi tolong zoomkan ya. Cikgu, kita nak buat eksperimen. Okey, boleh nampak tak? Okey. Ini cikgu ada skrin. Okey, ni skrin. Okey, cikgu akan gunakan lampu sulung. Okey, boleh nampak? Cikgu ni nampak? Boleh? Nampak. Ya, nampak, boleh. Okey. Cuba murid perhatikan sebentar lagi. Cikgu akan menggunakan tiga objek ni tadi. Okey, cuba perhatikan bagaimanakah kejelasan bayang-bayang. Okey. Yang pertama, cikgu menggunakan Cikgu Yati. Ya. Sorry saya ganggu kejap. Cikgu Hardi, ada pesanan ya. Cikgu Hardi ada pesanan. Okey, teruskan ke Cikgu Yati. Okey. Okey, baik. Okey, boleh nampak tak ini ialah kertas ataupun plastik jernih. Okey, cuba perhatikan bayang-bayang terbentuk. Cikgu ni boleh nampak bayang tak belakang tu? Ya, nampak. Okey, nampak eh. Okey, ini adalah bahan plastik jernih. Okey, bila kita letakkan, kita halakan lampu sulung. Cuba tengok, cikgu nak pastikan memurid lihat bagaimana kejelasan bayang-bayang yang terhasil. Okey, ini adalah plastik jernih. Kita ada plastik berwarna. Okey, plastik berwarna. Okey, plastik berwarna. Dan ini adalah kad Manila. Okey. Kad Manila. Okey. Cikgu ulang balik. Perhatikan. Ini adalah plastik jernih. Okey, ini plastik jernih. Perhatikan kejelasan bayang-bayang dia. Baik, ini ialah plastik berwarna. Okey, plastik berwarna. Dan yang ini adalah kad Manila. Okey. Baik, Cikgu Ani, kita minta dua orang atau tiga orang murid boleh naik ke konti untuk bersama dengan cikgu. Cikgu Hardi, Cikgu Dayah. Cikgu Dayah baru bersama kita. Cikgu Hardi, Cikgu Dayah. Cikgu Dayah. Boleh bantu. Okey. Terima kasih Cikgu Dayah. Saya tak nampak. Cikgu Dayah, selamat datang Cikgu Dayah. Assalamualaikum. Saya tak nampak. Ini murid naik ke. Cikgu Dayah, selamat datang Cikgu Dayah. Okey, siapa bersama kita? Sekali dua naik pula. Okey, tak apa. Baik. Siapa? Ikut giliran, boleh tu ikut giliran. Cikgu tak nampak nama. Nama siapa? Boleh bentuk nama? Nama saya Auni Ana. Auni. Adik Auni ya? Okey. Adik Auni dah tengok tadi eksperimen yang cikgu jalankan? Dah. Okey. Baik. Adik Auni cuma sebutkan dari segi jelas, tidak jelas ataupun tiada bayang-bayang yang terbentuk. Okey. Untuk kad Manila tadi kan? Untuk kad Manila, bagaimana kejelasan bayang-bayangnya? Bagaimana kejelasan? Adakah jelas, tidak jelas ataupun tiada? Gambarnya jelas. Kak Manila jelas. Okey, mari kita tengok jawapan dia. Okey, betul. Tahniah. Okey, terima kasih adik Auni ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Auni.
Langit tu masih ada lagi seorangnya. Tu. Okey, yang kedua. Siapa? Nama saya Nama saya Nur Ikri Batisha binti Nur Azizi. Okey, Batisha ya. Batisha daripada mana Batisha? Gemencin Negeri Sembilan. Orang negeri. Baik. Batisha. Ya. Bagaimanakah kejelasan bayang-bayang pada plastik berwarna? Plastik berwarna tadi. Tidak jelas ataupun tiada bayang-bayang? Tidak jelas. Tidak jelas. Bagaimana dengan plastik jernih? Kita bagi dua jawapan sekali. Plastik jernih? Dapat jawapan? Ya ada. Okey, jom kita tengok jawapan. Okey, betul. Plastik berwarna tidak jelas dan plastik jernih tiada bayang-bayang yang akan terhasil. Sebab, okey, sebab kenapa ni? Jom kita tengok. Terima kasih adik. Adik siapa tadi? Adawiyah. Okey. Terima kasih. Okey, kita teruskan lagi pembelajaran kita. Sebelum itu, Cikgu Ani, lupalah Cikgu Ani mesti memudik tutah tertanya-tanya. Kod yang pertama. Kod yang pertama ialah 8. Angka 8. Dapat? Jangan tulis di ruangan chat ya. Jangan ditulis di ruangan chat. Tulis di di bahagian buku masing-masing. Baik. Tadi murid-murid dah menjawab. Okey. Ada lagi tak murid kita di konti, Cikgu Ani? Cikgu Hardi, Cikgu Hidayah. Ada. Naikkan seorang boleh? Hari ni cikgu bagi peluang kamu naik konti. Bagi peluang. Menjawab bersama-sama dengan cikgu. Kita nak jawab soalan. Hai. Hai, perkenalkan diri. Nama saya Yadini Anapupan Balakusha. Saya dari Sekolah Kebangsaan 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 Siapa nama? Tak jelas. Tak jelas, Yadini ya. Anapupan Balakusha. Varshini. Yagini. Okey, adik Yagini. Boleh baca soalan tak? Objek yang manakah menghasilkan bayang-bayang yang jelas? Okey, tadi objek manakah? Kita ada tiga tadi kan? Objek yang mana dapat menghasilkan bayang-bayang yang jelas? Kat Manila. Kat Manila. Okey, betul. Kenapa? Berikan sebab. Kenapa kat Manila itu bayang-bayangnya jelas? Kerana objek itu legap. Objek legap, betul. Ada jawapan lain? Betul lah objek legap. Bila objek legap, apa yang berlaku? Bayang-bayang itu jelas. Bayang-bayang jelas. Okey, betul. Bila objek legap, cahaya tidak dapat menembusi kat Manila. Okey. Baik, terima kasih adik adik yang gini. Terima kasih. Bye. Baik, kita tengok slide yang seterusnya. Ha, okey. Ha, cikgu bagi jadi apa? Ada kartun di situ. Okey. Mengapakah berlaku perbezaan kejelasan bayang-bayang dalam penyiasatan tadi? Hana. Okey, cikgu guna nama Hana. Okey, apa jawab Hana? Okey, dia kata plastik jernih bersifat lut sinar kerana membenarkan semua cahaya melaluinya. Okey, sebab itu bayang-bayang tak ada. Okey, bayang-bayang tak jelas. Tidak ada bayang-bayang sebab cahaya dapat tembus semuanya. Okey, murid boleh ambillah catatan. Okey, sebab hujung nanti kita ada quiz. Okey. Jelas eh? Jelas ya? Okey, kerana plastik jenis tadi adalah bersifat lut sinar dan tidak membenarkan semua cahaya melaluinya. Okey, kita tengok slide seterusnya. Bagaimana pula dengan plastik berwarna? Hana?
Okey, plastik berwarna adalah contoh objek lut cahaya kerana membenarkan sebahagian cahaya melaluinya. Okey, jelas ya, murid. Sebab itu kita nampak bayang-bayang yang terbentuk tidak jelas. Okey, bagaimana pula dengan bagaimana pula dengan kad Manila? Kad Manila ialah contoh objek legap kerana tidak membenarkan langsung cahaya melaluinya. Oleh itu, bayang-bayang akan terbentuk. Okey, cikgu nak tanya memurid, boleh type di ruangan chat. Dah tahu tadi tentang sifat bahan, ada lut sinar, ada lut cahaya, ada legap. Okey, cuba kamu buat pemerhatian di sekeliling kamu. Dalam rumah, di dapur, di ruang tamu, ruang TV. Okey, siapa boleh bagi contoh? Contoh bahan yang bersifat lut sinar. Boleh type di ruangan chat. Okey, boleh type di ruangan chat contoh bahan lut sinar. Okey. Cikgu Hadi boleh bacakan murid ataupun Cikgu Ani. Cikgu Daya boleh tengok murid kita yang telah menjawab. Adakah betul jawapan yang diberikan? Ada tak? Cikgu Ani tak buka mic tu. Cikgu, IMB kata cawan kaca. Cawan kaca, ya yeah, betul lagi. Adik Nur Aisyah kata cermin tingkap. Okey, cermin tingkap betul. Kalau duduk dalam rumah, orang kat luar boleh nampak. Tapi kita duduk dalam boleh nampak orang di luar. Itu bahaya tu. Bahaya tingkap. Mona Lisa jawab, pembalut buku. Plastik pembalut buku. Betul, plastik pembalut buku. Okey, cikgu pun ada ni ha. Satu ni. Nampak ni. Itu dia. Okey, ni apa ni? Ini biasa pakai masa bila ni ya? Ni. Ini panggil apa ni cikgu ni? Nak kata mask bukan mask ya? Facial. Facial. Ini? Facial. Face. Ni. Tapi Shield tu kulit ni, kalau ikutnya dia macam kulit lah kita dekat depan kan. Untuk melindung, untuk, pelindung muka. Melindungi muka kita daripada COVID ke. Tapi tapi bolehlah pakai untuk sementara kan. Okey. Cikgu pun ada lagi satu ni ni balang ni. Isi biskut raya. Tapi dah kosong. Senang nak nampak kan? Dah kosong, dah habis. Asal dia kuih kapit, dah habis. Untuk Raya Haji. Okey, apa pula contoh bahan bersifat lut cahaya? Okey, cepat murid-murid. Berikan jawapan. Lut cahaya. Lut cahaya. Tadi lut sinar kita jelas nampak. Lut cahaya pula sama-sama je. Ada tak? Ada tak? Saya nak kata juga. Botol kaca. Botol kaca. Botol kaca. Nur Nisa kata botol plastik. Botol plastik mungkin ada dua jenis. Kalau botol plastik yang kamu isi air yang berwarna tu mungkin. Okay? Yang berwarna. Ada warna, ada pink, ada hijau. Botol kaca pun ada. Botol kaca yang ada berwarna tu ada eh. Ada yang jernih, ada yang berwarna. Ya, betul. Ada yang lut sinar, ada yang lut cahaya. Ya, betul. Sama juga dengan cermin tingkap rumah kita. Cermin tingkap sekolah. Ada yang bersifat lut sinar, ada yang bersifat lut cahaya. Betul. Paling mudah ialah bahan legap. Cuba cari di kawasan sekitar kamu. Apakah objek bersifat legap? Paling banyak legap lah. Ada. Murid jawab kertas A4. Ya, kertas A4. Ada lagi? Bahan legap ni depan-depan mata kita pun banyak. Buku. Buku. Dinding rumah. Dinding rumah. Siti Nurhanda jawab dinding rumah. Apa-apa objek yang ada depan mata awak, pensel, pemadam kan, gunting semua itu bersifat legap. Okey, kita tengok lagi. Okey, jom main bayar-bayar. Sedap pula.
Jom kita main bayang-bayang pada petang ini. Ha, tu tengok tu. Aduh, sakitnya gigiku. Kena gigit. Tu ialah bayang-bayang. Ha, Cikgu Adi biasa kan? Bayang-bayang biasa. Okey. Bila tak ada current kat rumah, listrik tak ada, kita pasang lilin, ada bayang-bayang. Ataupun kamu pernah mengalami tak situasi macam ni? Ha, takut pada bayang-bayang sendiri. Ada tak? Lari. Kan? Ingat apa? Lari ke mana pun bayang-bayang ikut dia. Kan? Dikejar oleh bayang-bayang sendiri. Ini bahaya ni. Okey. Seterusnya, bersediakah untuk menjalankan eksperimen bersama dengan cikgu? Tapi kali ni cikgu tak buat eksperimen. Cikgu tunjuk video saja. Sebab kalau buat eksperimen. Cikgu Yati nak rehat dulu, Cikgu Yati. Oh, ya ke? Itulah cikgu dah pun cakap. Tak sedar. Masa berlalu kita begitu pantas. Kita bagi kod nombor dua. Okey. Cikgu bagilah. Okay. Cikgu Ani tolong bacakan kod nombor dua. Okey. Cikgu Ani akan baca kod nombor dua. Sila murid-murid. Kat ruangan cik ni banyak tanya kod nombor dua dah keluar belum. Okey. Sekarang Cikgu Ani berikan kod yang kedua. Kod yang pertama tadi. Kita bagi. Okey. Kod yang kedua ialah nombor empat. Generasi kan. Jangan tulis dengan chat. Okey, kita rehat dulu Cikgu Hardy. Berita baik. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini. Banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil ada gangguan pada line kita ya? Wow, ya, cuba sekali. Banyaknya hadiah menarik menanti anda. Cikgu Hidayah boleh mainkan line Cikgu Hidayah? Cuba line. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Berita baik. Banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah hari ini. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu. Kita boleh jalan terus ke? Cik Yati atau sebentar lagi kita rehat? Iklan kita sedang bermain. Dah masuk balik. Nampaknya memang ada gangguan kita pada petang ini. Okeylah murid-murid, kita dah dapat rehat 2-3 saat macam tu pun jadilah kan. Okey, kita sambung balik. Dah bersedia dengan uji kaji kita Cikgu Yati. Okey, Yati sentiasa bersedia. Okey, mungkin lain masing-masing kan. Kejap ada, kejap timbul, kejap hilang, kejap timbul. Okey, tak apa. Coklat, coklat petang ni. Janji memurid setia bersama dengan akademik Malaysia untuk belajar sains pada petang ini. Okey, sebelum itu cikgu nak murid-murid bersedia. Okey, kita akan menjalankan uji kaji tentang faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Baik, sebelum itu tujuan, okey, kenal pasti dulu tujuan kita, iaitu untuk menentukan faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Apakah masalah kita? Okey, kita nak tahu apakah faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Okey, hipotesis. Yang ni penting. Cikgu nak memurid semua salin apakah hipotesis. Sebab hipotesis ini kita buat sebelum kita jalankan eksperimen. Okey, hipotesis kita. Semakin bertambah jarak objek dengan sumber cahaya, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Okey, dah salin hipotesis. Okey, nanti cikgu akan panggil murid naik konti untuk memberikan apakah kesimpulannya. Baik, pun boleh ubah. Okey, minggu lepas cikgu Popo dah terangkan berkaitan dengan pun boleh ubah. Masih ingat lagi? Okey, kita ada tiga pun boleh ubah. Di sini pun boleh ubah dimanipulasi ialah jarak objek dengan sumber cahaya. Okey,
pemboleh-boleh bergerak balas itu hasil keputusan kita. Kita nak tengok saiz bayang-bayang yang terbentuk. Dan yang kita malarkan, yang kita tetap atau kita samakan ialah jarak objek dengan skrin. Baik, dah bersedia? Okey, kita tengok eksperimen ini. Okey, uji kaji saiz bayang-bayang. Okey, sekarang kita akan menjalankan uji kaji berkaitan dengan bayang-bayang. Okey, uji kaji ini kita akan mengkaji apakah faktor yang akan mempengaruhi saiz bayang-bayang. Oleh itu kita ada lampu sulung, kita ada objek dan kita ada skrin putih. Okey, sebelum kita jalankan eksperimen, kita tetapkan jarak antara objek dengan skrin, iaitu kita malarkan jarak antara objek dengan skrin. Kita tak ubahlah. Okey, cuba perhatikan. Kita akan gerakkan lampu sulung mendekati objek. Cuba kamu perhatikan saiz bayang-bayang yang terbentuk. Okey, kita akan gerakkan lampu sulung ke belakang perlahan-lahan. Okey, menjauhi objek dan perhatikan saiz bayang-bayang. Okey, kita ulang lagi. Tolak ke depan. Okey, tolak ke belakang. Okey, kita dapat perhatikan tadi saiz bayang-bayang kan? Betul. Baik. Jadi cikgu dah pasti murid dah tengok bagaimana bayang-bayang terhasil apabila kamu menggerakkan lampu sulung mendekati objek dan juga menjauhi objek. Okey, sekarang okey. Tengok lagi. Baik, seterusnya sekarang kita akan tetapkan pula kedudukan skrin. Okey. Tetapkan kedudukan skrin dengan lampu sulung. Okey. Lampu sulung ni kita tidak gerakkan. Okey, skrin pun kita tak gerakkan. Kita malarkan jarak antara lampu sulung dengan skrin. Okey, perhatikan apa yang kita nak gerakkan di sini pula ialah objek. Ha, objek menjauhi skrin. Ha, perhati saya bayang-bayang dia. Okey. Cuba perhatikan. Sekarang kita dekatkan objek dengan skrin. Ha, nampak? Okey. Rasa murid boleh nampak. Boleh nampak ya Cikgu Daya? Cikgu Ani? Ya, jelas. Ha, ya, okay. Jelas, jelas. Jelas eh? Okey, kita tarik ke belakang. Kalau tak jelas boleh zoom besarlah. Okey. Tarik ke belakang menghampiri lampu sulung atau menjauhi skrin dan kita ulang lagi ke belakang. Dan cikgu percaya murid-murid dapat lihat okay, apa yang berlaku pada saiz bayang-bayang. Okey, tadi murid dah dapat hipotesis. Dah tengok eksperimen kita. Kita dah jalan eksperimen. Okey, sekarang kita nak tengok adakah hipotesis diterima. Okey, apakah hipotesis diterima? Sebab tadi kita dah buat eksperimen, semakin bertambah jarak objek dengan sumber cahaya, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Baik, boleh tak kita panggilkan seorang murid naik? Konti, ada murid tak di bersama dengan kita, Cikgu Daya? Ada. Okey, boleh naik kan? Ya? Seorang dulu. Okey dah, dah masuk. Okey dah. Okey dah ada, dah ada. Okey, perkenalkan diri. Perkenalkan diri murid saya Nur. Saya Alia Ain Sofia. Ain Sofia. Nur Alia Ain. Oh, Nolia. Alia Ain Sofia. Hai Alia Sofia. Dah jam berapa? Empat. Dah jam empat. Dah belajar tajuk cahaya? Dah. Okey dah eh. Okey. Tadi kita dah buat hipotesis kan. Hipotesis dia semakin bertambah jarak objek dengan sumber cahaya, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Hipotesis kita tadi diterima atau tidak? Diterima tak? Diterima. Ya. Bagus. Hipotesis kita diterima. Jadi boleh tak kamu cuba
bina kesimpulan ataupun buat kesimpulan. Boleh tak? Cuba, nak cuba? Cuba? Boleh tak? Kesimpulan dia sama dengan ayat hipotesis. Ha. Cikgu dah bagi clue. Kesimpulan dia sama dengan ayat hipotesis. Jika hipotesis kita itu diterima. Maksud dia apa? Ha, kamu baca semula ayat hipotesis yang dah diterima tadi. Okay, boleh Alia? Alia boleh? Boleh. Okay, cuba. Cuba baca kesimpulan. Okay, cikgu bagilah kesimpulan. Okay, cuba Alia baca. Ha, baru dah jam 4 kan? Baru belajar-belajar membina hipotesis. Okay. Apa banyak-banyak, kita banyak tak pergi sekolah kan, belum, cikgu pun belum banyak dedahkan bagaimana teknik menjawab kertas dua. Okey, cuba baca. Cuba baca kesimpulan yang cikgu dah tunjukkan tu. Semakin bertambah jarak objek dengan sumber cahaya, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Okey, sama tak dengan ayat hipotesis kita? Sama. Sama kan? Okey, jadi kalau hipotesis kita diterima, maksudnya kesimpulan kita sama dengan ayat hipotesis. Ataupun kamu buat pola dia yang berbeza. Semakin berkurang jarak objek dengan sumber cahaya, semakin bertambah saiz bayang-bayang. Okey, terima kasih Alia. Sama-sama. Okey. Baik, kita seterus lagi pembelajaran kita pada petang ini. Baik, tadi kita dah tengok, okey, bahawa saiz bayang-bayang berubah apabila objek dengan sumber cahaya itu yang kita bezakan. Kita gerakkan ke depan, ke belakang, itu jarak dia kita gerakkan. Okey. Menyebabkan saiz bayang-bayang akan terhasil berbeza. Baik, bagaimana pula dengan bentuk bayang-bayang yang terhasil? Okey, bagaimana bentuk bayang-bayang yang terhasil itu berbeza-beza? Apakah menyebabkan bentuk itu berbeza? Beza. Ha, jadi cikgu nak kamu buat lagi pemerhatian terhadap video yang akan cikgu tunjukkan. Okey. Perhatikan. Ha, ini ialah berkaitan uji kaji, iaitu untuk mengkaji apakah faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okey, kita ada dua lampu suluh. Kita ada objek dan juga skrin putih. Okey. Apa yang perlu kita lakukan? Okey, mula-mula baik, mula-mula kita akan buka lampu yang di hadapan. Okey, cuba perhatikan. Ni. Okey. Perhatikan bentuk bayang-bayang yang terhasil. Kita matikan, yang ni kita buka yang sebelah sisi. Okey, objek sama ya, objeknya sama. Perhatikan bentuk bayang-bayang yang terhasil. Okey. Kita hidupkan dua-dua. Ha, cuba perhatikan, nampak tak? Okey. Yang di sini menunjukkan bentuk macam ni, yang di tepi sini menunjukkan bentuk bulat. Okey. Okey, tengok tu. Okey, dapat perhatikan bentuk yang berbeza sedangkan objeknya sama. Okey, jadi kedudukan lampu suluh itu memainkan peranan yang penting. Baik, uji kaji yang kedua, kita masih lagi menggunakan objek yang sama. Kali ini kita guna satu sahaja lampu suluh. Okey, kita akan letakkan lampu suluh di hadapan objek ni. Okey, cikgu nak kamu perhatikan bagaimana bentuk bayang-bayang terhasil. Okey, nampak? Okey. Sekarang ni kedudukan lampu suluh kita tak gerak. Kita ubah orientasi objek. Okay, kita baringkan objek dan perhatikan bentuk bayang-bayang yang terhasil. Kita ubah macam ni pula. Okay, kita ubah orientasi dia, kedudukan dia. Okay, perhatikan bentuk bayang-bayang yang terhasil. Okay, kita alihkan posisi dia, orientasi begini. Ah, macam bentuk love. Ah, bentuk love. Okey, kita pusing lagi. Kita ubahlah. Bagaimana kita nak ubah? Okey. Ni betul lah belah sana pula. Okey. Okey. Dapat? Dapat semua?
Okey, cikgu harap semuanya dapat lihat dengan jelas bagaimana bentuk bayang-bayang yang terhasil apabila lampu suluh kita ubah kedudukan dan juga orientasi objek kita ubah kedudukan. Okey, baik. Kita dah sampai ke penghujung nampaknya. Baik, sebelum itu, sebelum kita pergi kepada kuis-kuis-kuis seterusnya, okay, cikgu nak kamu cuba buat kesimpulan ataupun cuba catat, okay, hasil pembelajaran kita pada hari ini. Okay, kita dah belajar bahawa cahaya itu bergerak lurus. Okay, yang kedua, cahaya tidak dapat menembusi objek legap. Okay, yang ketiga, kejelasan bayang-bayang tadi kita dah belajar ada tiga jenis sifat bahan, iaitu load sinar yang membenarkan semua cahaya melaluinya. Load cahaya pula membenarkan sebahagian cahaya menembusinya. Dan objek legap langsung tidak membenarkan cahaya menembusinya. Kita juga dah belajar tentang faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang, iaitu jarak antara objek dengan lampu suluh. Dan yang terakhir, baru sekejap tadi video yang kamu perhatikan ialah faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang ada dua, iaitu kedudukan lampu suluh dan orientasi objek. Okey. Baiklah. Jom kita masuk konti. Sebelum kita masuk konti, Cikgu Ani, Cikgu Hadi, Cikgu Hidayah. Okey. Kita baca dulu kod yang ketiga. Boleh? Ya. Yeah, apakah kod ketiga? Sedang dinanti-nanti oleh semua murid. Okey. Cikgu Hidayah nak bacakan? Saya rasa saya bagi dekat Cikgu Hardy kot. Okey. Okay. Kod yang ketiga. So kod yang ketiga ni ialah nombor 9. Nombor 9. Nombor 9 Hari ni tak ada nombor tua Cikgu Daya kan, Cikgu Daya? Itulah saya rajuk tu. Sebab tu Cikgu Daya tak nak baca Sebab tidak ada kod bertuah. Tak apa. Okey, dah boleh panggil murid untuk masuk konti. Kita nak jawab kuis. Okay, pastikan kamera tu on, mikrofon pun on. Okay, untuk kali ni cikgu tak ada tawarkan hadiah apa-apalah. Hadiah dia ialah ilmu yang kamu dapat untuk pembelajaran. Dan juga dari pihak Ayu. Ya, okay. Sudah ada belum murid kita bersama pada petang ni untuk menjawab soalan kuis? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Mirza Zafira dari Sekolah Kebangsaan Pangkalan Jaya Pulau Pinang. Saya tahun 5. Mirza Zafira. Okey, adik Mirza, tajuk ni dah belajar masa tahun 4 betul? Okey, sekarang tahun 5 dah belajar di tahun 4. Okey, dah bersedia untuk kuis yang pertama? Okey, boleh sila bacakan soalan? Okey, sila baca soalan. Boleh bacakan soalan? Dah. Okey, bacakan. Baca kuat-kuat biar cikgu dengar. Apakah yang dimasukkan dengan bahan legap? Okey, apakah dimasukkan yang dimasukkan dengan bahan legap? Ya, boleh pilih jawapan. Jawapannya tidak membenarkan cahaya menembusinya. Okey, kita tengok jawapannya betul tak Cikgu Hadi? Ya, tepuk tangan. Tahniah adik Mirza Zafira. Okey, tepat jawapan. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Okey, siapa bersama dengan Cikgu sekarang? Okey, siapa di sana?
Waalaikumsalam. Saya Sita Aim Nabiha binti Syed Syamsul Anwar dari SK Pangkalan Jaya Pulau Pinang. Siti Aina. Siti Aini. Siti Aini daripada Pulau Pinang juga. Wah, hari ni orang Pinang agaknya cuaca Pinang baik kot. Cantik. Cikgu Ani tak dapat tempias-tempias ke? Perak kan dah dekat-dekat tu. Tadi kan Cikgu Ani dah kena keluar sekali. Baru masuk ni. Baru masuk balik. Okey, nampaknya Johor pun dari Muar ni dah cuaca dah nampak cerah balik semula. Okey, adik Siti Aini. Okey, boleh bacakan soalan dan cari berikan jawapan. Padankan objek berikut dengan sifat penembusan cahaya yang betul. Okey. Baik. Objek yang pertama, buku. Apakah sifat dia? Legap. Legap. Kita tengok. Okey, betul. Kertas surih. Kertas surih. Kertas surih ni biasa kita guna buat tekak-tekak gambar kan, peta. Bersifat? Lut cahaya. Lut cahaya. Ya, betul. Dan gelas? Lut sinar. Gelas lut sinar. Bagus. Tanya adik Siti Aini. Okey, terima kasih adik Siti Aini. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, seterusnya kita ada soalan yang ketiga. Kita ada adik Ardini. Adik Ardini, silakan Ardini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Ardini. Hai. Hai. Ardini sudah berapa? Kerja lima. Daripada lima. Mana ni? Daripada mana ni? Sekolah Kebangsaan Kampung Melayu, Keluang, Johor. Oh, orang Johor. Ah, cuaca cantik tak tempat ni? Cantik. Ah, cantik. Okey, lain pun okey kan. Baik, Ardini dah boleh baca soalan. Faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okey, baca tak payah ambil masa baca dan boleh pilih jawapan. Murid-murid yang lain bolehlah type di ruangan. Cek. Boleh pilih soalan jawapan di ruangan cek. Tulis jawapan di ruangan cek. Dah ada jawapan? Jawapannya A. Jawapan A. Kedudukan lampu suluh dengan jarak objek dengan skrin. Betul tak? Bentuk bayang-bayang yang video yang terakhir tadi cikgu bagi. Betul. Betul. Yakin dengan jawapan kamu? Cikgu bagi peluang. Bentuk bayang-bayang. Betul tak A? A 1 dan 2. Kedudukan lampu suluh dengan jarak objek dengan skrin. Betul? Betul? Betul. Tak nak ubah jawapan? Confirm? Okey, di ruangan cek ramai murid yang jawab A, C. Ada yang jawab D. Ada yang jawab A, C. Mana satu ni? Paling ramai jawab A ya. Okey. Hari ni confirm jawab A? Betul? Okey, kita tengok jawapan betul salah. Jawapannya adalah 1 dengan 4. Yang jawab A tu 1 dengan 2. Bentuk bentuk bayang-bayang berubah. Mereka tertukar dengan saiz. Cikgu, dorang tertukar dengan saiz. Itu cikgu dah merah ke bentuk tu? Perkata bentuk. Nampak? Bentuk bukan saiz. Bentuk. Kalau bentuk ialah kedudukan lampu suluh. Kedudukan tadi kita letak depan. Kita letak depan, kita letak sisi. Depan dengan sisi berbeza. Di depan, bila kita buka, lampu suluhnya bentuk dia lain. Di sisi lain. Jadi bentuk dia berubah. Yang kedua ialah orientasi. Orientasi objek ni kedudukan objek itu sendiri yang kita ubah-ubah. Kita
satu lampu suluh kita gunakan bentuk je gitu huruf A. Kita letak tegak, melentang, baring, ah tu orientasi objek. Jadi jawapannya ialah C. Tak apa, adik adik ni. Jangan pernah berubah pendapat dah, dah tukar kepada C dah jawapan dah. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama. Okey, soalan yang keempat, kita ada masa lagi? Kita ada lagi lebih kurang 4 minit Cikgu Yati. Okey, cukup. Kita ada 5 soalan. Soalan yang keempat. Okey. Soalan yang keempat, siapa bersama kita? Okey, perkenalkan nama. Okey. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Nama saya Ina Syaiman binti Muhammad Anas dari Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Selayang. Selayang. Ina. Ina eh? Inas. Inas. Inas dari Selayang. Okey, Inas berapa? Darjah 5. Darjah 5. Memang darjah 5 hari ni. Okey. Cuba Inas baca ayat dan berikan jawapan. Semakin bertambah jarak objek dengan sumber cahaya. Ya. Semakin. Semakin bertambah jarak objek dengan sumber cahaya bermaksud objek tu mendekati skrin. Okey. Saya berbayang dia bertambah ke berkurang? Ha, yang lain boleh type di ruangan chat. Bertambah semakin ke berkurang? Berkurang. Semakin berkurang. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, betul. Tanya adik Inas. Terima kasih Cikgu. Terima kasih adik Inas. Okey, kita ada satu soalan yang terakhir. Okey. Okay, dah ada siapa? Soalan yang terakhir. Ini senang. Siapa? Berikan nama. Saya Muhammad Akmal Izzuddin dari Sekolah Kebangsaan Kampung Banting, Sabak Bernam, Selangor. Izzuddin, Sabak Bernam, Selangor. Selangor eh. Okey, yeah. Akmal. Okey, cuba tanya soalan Akmal. Apakah sifat cahaya yang telah kamu pelajari hari ini? Apa sifat cahaya yang kita belajar pada hari ini? Bayang-bayang. Bayang-bayang. Lagi? Okay, lagi? Lagi. Sifat cahaya. Sifat cahaya. Yang memula tadi kita tunjuk sifat cahaya tu ada berapa. Kita fokuskan satu je untuk hari ni. Sifat cahaya itu. Cahaya bergerak. Cahaya bergerak lurus. Okay. Ya. Cahaya bergerak lurus. Okey. Dengan berakhirnya kuis itu tadi, maka berakhirlah sesi pembelajaran cikgu pada kali ini. Iklan sikit. Terima kasih. Okey. Kepada semua murid-murid, sebelum kami berempat ni terlupa angka nombor 4, Cikgu Ani akan berikan yang terakhir. Okey, angka yang terakhir nombor 1, 2, 3, ham semuanya. Okey, kod kita yang terakhir ialah nombor 5. Nombor 5. 5. Okey, itulah kod kita pada kod yang keempat kita pada kelas hari ini dan peringatan dari Cikgu Ani sebelum kami berempat mengundurkan diri. Beberapa peringatanlah di link di ruangan komen, sila ambil kod link sijil. Okey, sudah dinaikkan. Okey, link sijil. Sudah ada ya Cikgu Hardy, okay. Cikgu Hidayah. Okey. Nah, link sijil saya telah berikan. Jangan lupa kod akses hashtag kelas Ayu Ididik semua huruf besar. Hashtag kelas Ayu Ididik. Kemudian nama Cikgu Yati ya. Username Cikgu Yati dah ada masuk. Username. Dah masuk ya username Cikgu Yati. Dah masuk tu. Okey. Dah ada. Okay. Semua dah lengkap ya. Kuiz tak ada semua ya, Tisha. Kuiz tak ada pada hari ini. Okey. Cikgu buat kuiz sahaja. Bila kuiz kamu tak dapat join
naik konti kan. Ni cikgu bagi keluar ramai-ramai naik ke konti ya, biar seluruh Malaysia nampak muka-muka murid-murid yang aktif belajar sains pada petang ni. Bangga kan? Ah, bangga nampak nampak muka naik konti. Nanti hari ni pun banyak uji kaji kita buat kan Cikgu Yati kan? Ya, betul. Jadi, uji kaji. Jadi, okay, jadi kepada semua murid sila ni bertindak ya setengah jam sebelum selepas kelas kita berakhir ni pukul 4:30 sehingga pukul 5 lah masa awak untuk mengisi segala borang-borang secara permohonan untuk ayu, kredit ayu dan juga nak mohon untuk sijil. Awak ada masa 30 minit dari tamatnya kelas ini. Jadi untuk kelas ini itulah kelas sains kita pada petang ini. Cikgu Ani memohon ampun maaf atas kekurangan. Kekurangan itu mestilah daripada kekurangan kami berempat. Sampai Cikgu Popo pun dah terus hilang dari radar kita. Sebab memang insyaAllah yang tak berapa cantik pada petang ini. Tapi Alhamdulillah kita dapat meneruskan kelas sampai kelas kita berakhir. Jadi Cikgu Ani bagi peluang Cikgu Hardy untuk kelas Cikgu Hardy sikit besok bagi sepatah dua kata. Sepatah je. Okay, untuk semua murid-murid yang ada dekat sini juga akan datang esok. So cikgu nak promote sikit je. Kalau hari ni tak ada quizzes, insyaAllah esok ada quizzes. Yang kedua, satu benda yang menarik, cikgu tak pernah bagi hadiah. Tapi cikgu akan bagi hadiah esok tapi dalam bentuk projek. So ada assignment projek yang murid-murid kena buat dan kena submit lah. Lepas tu cikgu akan hadiah lah insyaAllah. Dan insyaAllah kalau masa cikgu Ani pun nak ni. Nak ni. Boleh-boleh tu. Benda nama lain tu. Dan insyaAllah kalau esok kita pakai nama CP. Kunci lah. CP. Okay, itulah kot insyaAllah. Esok jumpa untuk tajuk tenaga. Okey, itulah. Dengan itu berakhirlah kelas kita pada petang ini. Kita sambung esok pukul berapa Cikgu Hadi? 11 pagi. Tajuk tenaga. Okey, jumpa lagi murid-murid untuk Sains Sekolah Rendah esok pagi. Bye-bye semua. Berikutan pengumuman penutupan sekolah. Sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama eDidik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.